Jadi dakwah ini mas harus bijak. Jadi jangan kita heran manusia-manusia yang macam-macam gayanya di dalam jemaah ini. Inilah manusia-manusia yang mau pulih. Ini yang manusia yang Allah SWT tengah pulihkan mas. Saya tengok ada berapa ramai pula ustaz-ustaz yang mu'alaf. Bila jumpa saya digital, Zul dia cakap, saya ni seorang je dah kenal kalimah Allah ni Zul, mak bapak saya tak kenal lagi ni. Besok kita nak pergi syurga, besok macam mana Zul? Maulana pun cerita benda yang simpel-simpel supaya kita senang faham. Konon-kononnya kita fikir kita ke syurga Allah kan, nanti kita sudah mau pergi, contohlah Maulana suka cerita yang simpel supaya kita mudah faham. Mau kita pergi ke syurga Allah itu, sudah nampak mas cahaya-cahaya pintu gerbangnya. Sudah nampak itu Ainun, siapa ustaz yang jaga pintu syurga. Sudah nampak. Tadi sudah mau sampai, Ainun. Kita mau masuk, tapi sudah hampir, tapi ditarik-tarik mas. Tu ustaz, cakap, mak saya belum terima lagi kalimah tu. Besok kalau saya nak masuk, besok macam mana ni adik-adik saya ni? Ini orang mu'alaf yang dapat hidayah, biar fikirkan yang kapi-kapi tu nak kenal Allah. Kita ni pergi jumpa manusia-manusia Melayu Islam yang kita kenal Islam pun kadang-kadang nak ajak kenal Allah pun kita kena maki. Ni nak kena dakwah. Manusia tak faham. Kata Maulana cakap, kita kata kita cinta Rasulullah. Kita kata itu. Kita konon-kononnya kita ikrarkan itu. Tapi kita lihat saja, mungkin kita juga di dalam masjid ini, mungkin juga ada juga manusia-manusia yang di luar sana. Akhlaknya enggak seperti Nabi mas, senyumnya pun susah. Nabi murah dengan senyuman, kata kita cinta Nabi. Tapi lihat orang pun, mentang-mentang kita ini mantannya rokes kan. Oh ini siapa ini? Yang buat dakwah undir ni dari ini. Tak kasih peluang. Ni siapa ni, maknya mana pula ni masuk masjid. Ada bang, minta maaf cakap, sedaran lah. Jangan kita rasa mulia lah. Saya sejak sehijrah ni, saya kenal Maulana, alim ulama ni, ada Maulana kata, kita tukar kita punya method fikiran kita. Kita harus ada perkara ini mas, sebaik-baik aku, baik lagi orang lain. Seburuk-buruk orang lain, buruk lagi aku. Harus fikir itu mas. Dengan kita rasa kita sudah hebat begini mas, enggak tentu lagi mas. Silat hari bulan, manusia yang di luar sana yang kita hina-hina itu lebih banyak pahalanya dari kita. Mereka silat hari bulan kalau kenal Allah tapi tidak pergi sembahyang saja mungkin. Kalau mereka kenal Allah silat hari bulan, mereka berdoa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, syukur ya Allah, tanpa bersusah payah aku sudah dapat pahala ya Allah. Sudah ada transfer pahala ya Allah. Ramai orang menghina aku. Saya ni mungkin dapat kecerahan Allah SWT, jentik hati saya ni mungkin juga sebab banyaknya pahala saya dapat daripada orang yang hina-hina saya dulu. Allahuakbar. Sebelum jadi selebriti melukis kat kaki lima, hina-hina manusia dapat juga. Jadi selebriti konon-kononnya tak nak penghinaan manusia, tetap juga ada manusia yang menghina kita. Sekarang bila kita buat usaha dakwah, keluar kat mana-mana, cukup manusia pun tak, manusia tetap menghina kita. Jadi ahli ulama cakap, kita mau mendapat pandangan hina ataupun pandangan mulia dari siapa mas? Pedulikan saja manusia-manusia ini. Nabi pun ada yang buat usaha dakwah, Nabi yang berdakwah, ada istrinya pun yang menolak usaha dakwah Nabi. Jangan kita risau mas, kita buat saja. Tu kadang-kadang kita jangan heran lah. Saya pun ada dalam keluarga saya, dalam saudara mara saya, ramai lagi yang kita nak tegur-tegur. Minta maaf cakap, bila ada orang nak cakap, kita lihat macam mana orang tidak nampak. Ini satu kemungkaran mas.